Maka sebenarnya yang bisa menggerakkan ekonomi nasional adalah segera melelang seluruh anggaran negara yang ada, baik dari APBN maupun APBD. Kalau Jawa Tengah kan lebih cepat. Kemarin kan Desember aja sudah kita lakukan lelang kan, sehingga kita bisa percepat. Sayangnya kemarin hujan. Tapi seperti kita lihat tadi, banyak yang nilainya gede-gede dan di infrastruktur udah lumayan lah, 30% sudah ada, 12%, tapi menggeliat gitu loh. Ada yang beberapa karena ruasnya pendek sudah 50%. Nah, geliat-geliat inilah yang sebenarnya bisa membantu menggerakkan roda ekonomi ikut multiplier efeknya. Nah, sama kemudian yang dari ini yang menyebabkan kita rusak, tapi jalurannya kan, Pak. Mangkir ini kan rata-rata.